Hai semua, Teacher Intan is back. Seperti yang dijanjikan, saya akan tunjukkan video tentang cosine rule. Okay, last time kita dah belajar tentang sine rule. Okay, kita tahu bahawa sine rule digunakan kalau we have two pairs of angle and opposite side. Okay, kalau ada dua pasang sudut dan sisi yang bertangan, nak cari salah satu kita akan gunakan petua sinus. So, bagaimana kalau kita nak gunakan petua kosinus ataupun cosine rule? Okay, petua kosinus digunakan apabila melibatkan tiga sisi dan satu sudut. Okay, kalau kita ada three sides and one angle, okay, nak cari salah satu, maka kita boleh gunakan cosine rule. Saya harap awak masih ingat tentang apa maksud capital A, capital B and capital C. And we have small a is side which is opposite to angle A, and small b is the side which is opposite to angle B, and small c is the side that is opposite to angle C. I hope that you still remember. So, bila kita nak gunakan cosine rule, okay, contoh kan, saya ada angle A. Okay, saya ada angle A, saya nak pakai angle A. So, side yang opposite dengan angle A adalah small a. Alright, so in order to use cosine rule, dia macam ni. Katalah you nak pakai angle A, maksudnya you akan pakai cos A tau. So cos A tu kalau ikut formula dia, cos A akan ditulis belakang sekali. So perasan tak dekat depan ni, dia ada macam A square equal to B square plus C square minus 2BC cos A. Okay, mungkin awak tengok macam apa benda lah ni kan. Okay, senang je. Katalah you nak guna angle A, so saya akan pakai cos A. So tengok saya merahkan ni, maksudnya subjek dekat depan ni adalah side yang opposite dengan angle A yang kita pakai tu. Nampak tak? A square. Lepas tu perasan tak warna purple ni? B square plus C square. BC ni adalah dua side lagi selain A. Nampak? A yang subjek depan adalah side yang opposite dengan angle yang kita nak pakai. So yang lagi dua, B dengan C ni, kita buat macam ni, B square plus C square. Lepas tu dia tolak balik dengan dua. Memang dua dua BC yang purple ni, BC cos A. Itu bendanya. Okay, boleh dapat? Jadi cuba awak guess, kalau saya nak guna angle B, apa formula untuk cosine rule saya? Okay, ingat balik, nak guna angle B mesti cos B. So siapa yang sepatutnya, kalau you guna cos B, siapa sepatutnya yang akan jadi subjek? Yes, yang akan jadi subjek adalah B. So kita akan tulis B square equal, and then ada two sides is A dengan C. So you akan letak A square plus C square minus back dengan 2AC. Nampak? Belakang cos B. Macam tu. Alright, one more. What if we want to use angle C? Okay, angle C pula. Kalau nak guna angle C, means kita akan pakai cos C. So siapa yang akan jadi subjek dekat depan adalah small c tu, c square. So dua lagi adalah A dan juga B. Alright, so formulanya adalah, nak pakai cos C, depan sekali adalah c square. Yang ini adalah dua side lagi, which is A dengan B. So c square equal to A square plus B square minus 2AB cos C. Itulah dia petua kosinus ataupun cosine rule. Ingat, cosine rule digunakan apabila melibatkan tiga sisi dan satu sudut, nak cari salah satu. If you have, kalau you observe the triangle, if you have three side and one angle, and you want to find one unknown, you nak cari angle ke, you nak cari one side ke, you can use cosine rule. Okay, let's do the module. So, question in the module regarding to cosine rule. Okay, soalan pertama, kita cari find the value of x in each of the following triangles. Example number one. Okay, ada gambar macam ni. Okay, and then dia kata dia nak x tadi kan, find the value of x. So, okay, you nampak kita ada this side, this side, this side and one angle. So, we have three sides and one angle. So, ingat kalau ada three side and one angle, nak cari salah satu, we use cosine rule. Okay, remember, kalau you nak pakai cos angle, sekarang ni yang angle yang ada dalam triangle hanyalah 45 degree saja. Jadinya, you akan jadikan 45 degree ni, you akan guna dia jadi cos 45. So, siapa subjek yang di depan adalah x tadi, alright? X tadi subjeknya. Okay, and other two sides is 3 dan juga
tan. Okey, macam mana nak tulis cosine rule itu? Okey, ingat you nak pakai cos 45, maka subjek di depan adalah side yang opposite dengan angle itu, which is x. So x square, and then yang biru ni kita akan ambil dua side lagi, which is 3 dan juga 10. So 3 square plus 10 square minus 2. Okey, ambil balik 3 dengan 10, 2 times 3 times 10 cos 45. Okey, itu cara kita guna cosine rule. Okey, jadinya macam mana kita nak selesaikan okey nombor-nombor itu? Okey, kita tunjuk dulu satu persatu sebab you all beginner. Okey, now kita ada x square unknown dekat sini. So 3 square is 9, 10 square is 100 minus 2 times 3 times 10 60 cos 45. Okey. And then kita ada x square equal to 9 plus 100 is 109 minus 60 cos 45. Ingat ya, 109 dengan 60 ni you jangan tolak, tak boleh. Okey, tak boleh. Sebab 60 ni dia together-gather dengan cos 45 degree. Okey, next apa yang kita perlu buat sebab you nak cari x kan? You nak cari x. Okey, yang ini you just press your calculator, 109 minus 60 cos 45. Okey. Remember yang you punya calculator tu saya dah remind dalam video number 1. Make sure dekat you punya screen calculator tu display adalah D, degree, bukan R. R adalah rad, radian. Alright. Jadi, you nak cari x kan? Yang you tekan ni adalah nilai x square. So, don't forget to square root untuk dapatkan x. Dan your x adalah berapa tu? Ya, you tekan ni. You try tekan. Jangan nak harapkan jawapan kat sini je. Sebab saya takut kalau you tak biasa tekan, nanti takut you tak reti. Okay, ada benda yang tersilap. So, x adalah 8.159 cm. Ingat jawapan. Jawapan mesti adalah at least 4 significant figures. Nak bagi lebih, tak apa. Okay, jom. Example 2 sama juga cari value of x. Okey, cuba tengok gambar dia yang dibagi. Okey, dia nak x sama juga ya, x kat sini. Alright. Okey, sekarang ni tadi tadi x adalah side. Kali ini x adalah angle. Okey, so you kena cari. Okey, cuba tengok ni, kita ada angle, satu angle, tiga side. Nak cari angle. Maksudnya kalau you nampak ada 3 side and 1 angle, cari mana-mana salah satu, you have to use cosine rule. Sekarang you think about it. You nak pakai cos x, siapa yang patut you letak as a subject kat sini? Okay, you nak x tu kan? So maksudnya you kena jadikan 5 itu sebagai subject, and yang lagi dua side ini, okay, yang selepas equal tu lah. Okay, ini maksud saya. Alright, kalau you nak pakai cos x, maksudnya dekat depan sekali adalah 5 square. Side yang opposite dengan angle. Okay, yang lagi dua yang saya tick ni, 6 dengan 8 ni dekat sini. Okay, 6 square plus 8 square minus 2. Tulis balik 6 dengan 8. Okay, lepas tu cos x. Macam tu cara kita menggunakan cosine rule. Okay, sekiralah macam saya dah beritahu tadi. Okay, you akan kira 25. Sebab you all beginner ni, sebenarnya ada cara cepat dia kalau you all dah cakap. Tapi tak apa, kita buat satu-satu dulu . Alright, 25. Yang ni 36. 8 square is 64 minus 2 times 6 times 8 is 96 cos x. Okay, so yang ini kan, nak buat macam mana ni? You ada nombor ni, nombor ni, nombor ni. Tapi you nak cari x kat sini. So sebenarnya apa yang saya buat adalah saya pindahkan 96 cos x ni belah kiri. Yang 36 plus 64 ni adalah 100. And then 25 ni saya pindah ke kanan. So dia jadi minus. So saya swap lah kiranya dengan 25 tu. Yang 96 cos x pindah ke kiri, 25 pindah ke kanan. So you ada 96 cos x equal to 100 minus 25. So you akan gunakan your calculator. Okay, you akan mencari 100 minus 25 itu, divide dengan 96. Dan jawapan you tu, okay, you ambil, you tekan shift cos, maksudnya sit up cos, answer. Okay, you akan dapat jawapan dia, x itu adalah 38.62 degree. Ingat, angle in degree cukup tulis setakat 2 sahaja, 2 decimal places. Okay, seterusnya sama juga soalan dia, nak cari value of x. Okay, yang ini soalannya adalah question A. Ini sama macam modul kita. So, question A. So, gambar dia macam ni. Okay, dia nak X kan? Okay, dia nak X. X kat sini lah. X adalah PQ. Okay. So, you tengok kita ada angle
kita ada 3 sine. So again, kita akan guna cosine rule. So sekarang ni you akan pakai cos 80. Siapa subjek dekat depan should be x lah. So penulisannya adalah, okay, yang ni dua side lagi, penulisannya adalah x square sebagai subjek. Dan ingat eh, x ini pair dia dengan 80 lah. So kat belakang cos 80, dekat depan x square. Yang lagi dua, 4 dengan 5 adalah 4 square tambah 5 square tolak 2. Salin balik 4 dengan 5. Okay, 2 darab 4 darab 5 cos 80 degree. Okay, you pun, yang ni senang sebab ni nombor je semua-semua ni kan. Okay, tapi okay, saya tunjuk dulu one by one. So yang ini adalah 16, 25, 40. So ni sebenarnya boleh tekan calculator je dapat jawapan sebenarnya. Okay, sebab yang you nak sebenarnya adalah belah kiri x square ni kan. Okay, lain ni kan. Okay, saya nak you faham lah bahawa sebenarnya nombor ini sahaja yang boleh ditambahkan. Bukanlah termasuk tolak 40, tak boleh eh. Hanya yang biru sahaja kita tambah. Okay, seterusnya, bagaimana nak cari x itu? You ambil je yang calculator box 1 tolak 40 darab cos 80 ini and then you square root, you akan dapat x-nya sebagai 5.836 cm. Okay, saya harap boleh faham eh. Okay, jom kita cuba pula soalan B. Okay, question B. Okay, ini gambar dia. Sama juga nak cari x. Jadi nak cari angle. Okay, nak cari angle. Kita tengok eh, apa benda yang ada dekat triangle ni. Oh, ada 3 side and 1 angle. Nak cari angle. So, ingat tadi bila ada 3 side and 1 angle, nak cari mana-mana salah satu daripada 4 itu, kita akan gunakan petua cos. So, petua cos, kita akan pakai cos x lah sebab angle dia x. Jadi, subjek kat depan adalah 6. Ingat eh, pair dia nak ini, nak angle, mesti pair opposite side dia. So, dua lagi, yang itulah 6 dengan 8. Dua side lain eh. Okay, penulisan dia. Cuba teka apa agaknya ya. Okay, sis nak guna cos x. So, kita akan buat 6 di hadapan, 6 square. Lepas tu, dua lagi, 6 dengan 8. Nah, 6 dengan 8 eh. Tolak 2, 6 dengan 8 lagi sekali, cos x. Okay. So, kita akan buat 6 square adalah 36. 6 square 36, 8 square 64, tolak 2 darab 6 darab 8, 96 cos x. Okay, yang ini cara nak move dia. Okay, saya dah mention tadi. So, saya harap awak faham eh. Sebenarnya kita pindahkan negative 96 cos x sebelah kiri, dia jadi positif. Positif 96 cos x. Lepas tu yang ini biru ni jadi 100. So, 36 pindah kanan dia jadi minus. Okay, sebab yang ini kan yang saya kata benda ni. Ni adalah dia adalah macam satu lah. Dia satu. Okay. That's why dia jadi 96 cos x. Okay. So, cos x you akan buat dengan 100 tolak 36 bahagi dengan 96. So, benda ni, value ni, you just press your calculator and then you tekan up cos answer, then you get the value of the angle x. So, remember, angle cukup setakat you tulis dua decimal places. So, the answer is 48.19 degree. Okay, jom kita solve the following. Ada dua soalan saja sebab tadi kita buat dua adalah semuanya basic, yeah? Basic. Okay, question number one. Dia kata, ABC is a triangle. Yang mana angle A adalah 39 degree. Lepas tu AB adalah 15.2 cm. And AC equal to 12 cm. Lepas tu dia kata find the length of BC. Cari panjang BC and then yang B dia minta cari angle ABC. Macam mana nak buat soalan ni? Gambar pun tak ada. Jadi, kalau gambar tak ada, you have to sketch the triangle by yourself. You faham kan? Apa hendak soalan, you try sketch the triangle. Okay, ini saya akan tunjukkan dalam video bagaimana kita try untuk sketch the triangle. Okay, bagaimana kita nak sketch triangle? Okay, diberi di sini bahawa kita ada sudut A, angle A adalah 39, panjang AB 15.2, AC 12 cm. Maksudnya sekarang kita cuba buatkan dulu kita punya A tu. Saya tak sure macam mana, tak apa, kita try dulu buat A. Okay, letak je macam ni. Okay, letak je A. A adalah 39. So bila 39 tu buatlah dia less than 90 kan. Nah, buat je dulu. Panjang ke apa kita tengok kemudian. Okay, lepas tu bila A, dia kata AB 15.2, AC 12. So, kalau AB 15.2
jadi dia panjang sikit lah. Kalau saya bubuh ni, tapi nanti saya nak bubuh, kalau saya bubuh ni A ni B kan, eh, kalau saya bubuh itu A, ini B, kalau saya taruh ini tak ke macam kan, kan saya nak macam tu terlebih, jadi macam saya boleh buat macam tu lah. Ini maksudnya saya boleh bubuh ini sebagai AB 15, AC akan pendek sikit lah, 12 cm macam tu. Tapi macam tak cantik lah, panjang sikit lah. Saya buat panjang sikit, sebab AB panjang sikit. So yang ini macam ni. So nampak lah yang so this is B, this is B, this is C kat sini. So kita kan tahu dah AB yang dibagi dalam 15.2. So AB 15.2 kat sini. Lepas tu AC 12, AC 12 ada pendek sikit. Contoh. Lepas tu dia kata angle A 39 tadi. So angle A kat sini dia adalah 39. Ni cara kita membina segitiga sebelum kita buat penyelesaian untuk mencari panjang BC. Okay, ini triangle dia, triangle yang kita dah sketch tadi. So let's solve A, length of BC. Okay, length of BC dia nak itu. So kalau we observe this triangle, kita ada ni side, ini side, ini side, ini angle. Nak cari satu side. We have three side and one angle, meaning that we have to use cosine rule. So, what is the subject? Subject dia mestilah angle tu lah. You want to use cos 39 degree means the subject should be BC. Okay, so ni dua angle, dua side lagi. 12 dengan 15.2 ni dua side lagi. Okay, so cara tulis dia adalah you akan pakai cos 39 degree. So, subject tadi BC. So, BC square lah. Okay, yang lagi dua tu yang saya tick, 12 dengan 15.2, tolak balik dengan 2, darab 12 darab 15.2, cos 39. So, cara orang makin main, cara you nak bentukkan you punya cosine rule. Okay, yang ini kan, siapa Anun ni? Anun kat depan kan? So, sebenarnya inilah yang saya cerita tadi, 144 plus 231.04 minus 364.8 cos 9. Okay, nampak macam serabut sikit sebab ada poin-poin bertuah. Nanti saya bagi awak tips. Kalau ada poin yang terlalu banyak macam ni, sebenarnya ada teknik dia sebenarnya. Okay, tak apa. Kita cuba yang cara ini. So, awak ikutlah mana-mana yang awak prefer nanti. Sebab you all beginner. So, saya terpaksa tunjuk satu demi satu. Takut you all pening pula dengan kira-kira kita yang banyak ni. Okay, so apa yang kita buat ni, kita pluskan yang biru ni menjadi ini. Jadi, minus 364.8 cos 39. So, kita ambil je lah kalau kata you tekan tan. Okay, and then you square root, you dapatlah BC. Okay? Ini simple lah sebab decimal dia memang 2 saja kan. So, okay lah nak buat macam ni pun. So, answer for BC is 9.568 cm. Dan ini pun ingat mesti minimum 4 significant figures, 4 angka bererti. Okay, seterusnya dia kata angle ABC. Okay, ini gambar tadi. And BC yang kita dah cari tadi, 9.568. Ni kita tulis siap-siap apa yang you dah cari sebelum ni, yang you tahu you conteng terus dekat gambar. Alright, dia kata nak cari angle ABC yang ini. Okay, jom kita tengok nak pakai apa Okay, so tengok-tengok pada gambar. Kalau kita nak ini, kita ada 3 side juga. So, maksudnya bolehlah nak guna cosine rule. Okay, kalau guna cosine rule, kita pakai cos B kat sini. Nanti dekat subject je lah 12 tu. 12 square kan? And then, tu ada size. Yang tu ada size ni dengan ini. Okay? Jadi kan, kita akan buat 12 square equal to, okay, 9.568 square plus 15.2 square minus, okay, 2 darab balik dengan ini dan ini, cos angle ABC. Saya suka tulis angle yang sebenar. You dah belajar masa form 1, macam mana you menulis angle, angle ABC. So, angle tu dekat tengah-tengah ni nak tulis CBA pun no problem. Okay, so ini as a whole. Sebab ini kan nampak tak point dia terlalu banyak ni. Kalau you square kan, saya takut seram nilai dia kan. So, for this case, okay, saya nak ajar something lah another skill. Alright, yang ini sebenarnya satu benda. Satu benda ni dapat darab. Okay, so kita boleh movekan dia belah kiri. You swap dengan 12 ni. Macam tadi kan, yang jalan kerja sebenarnya kita buat kiri-kiri sebab dia simple, nombor simple. Ini sebab dia banyak sangat point. Kalau you square kan ke apa ke, nanti serabut sangat. So, kita pindah terus ke sini. 12 kali. Kita tukar tempat. Okay, what happen? Dia akan jadi macam ni. Right, dia akan jadi. Okay, so ini jadi positif 2, ini cos.
Okey, yang 12 ni cing, ha, dia jadi kat situ. Nampak? Okey, next. Nampak? Kan? Dapat tukar tempat kat situ kan? Okey, seterusnya bila dah tukar tempat, macam nak cari kos ABC tu. Yes, you kena bawa yang 2 darab 9.568 darab 15.2 bahagi dengan belah sana. Okey, apa dia jadi eh? Yes, dia jadi macam ini dah bahagi. So, ini semua ni pam you tekan terus calculator. So, ingat jangan tekan per, tekan bahagi. So, nak bahagi eh? Bahagi dengan ini, darab ini, darab ini. And then, you tekan arccos answer. So, jawapan dia you akan dapat. Berapa? Nah, cuba tekan sendiri eh. Dapat tak jawapan macam saya? 52.12 degree. Macam tu. Okey, sebenarnya kan ada satu lagi kita boleh gunakan sign rule eh. Kita boleh gunakan sign rule. Okey, sebab apa tak boleh guna sign rule? You tengok ni. Dia ada pair. You tengok ni. Oh, pair juga. So, ingat sign rule yang kita belajar dalam video nombor 1. Sign rule digunakan apabila ada two pairs of angle and opposite side. Nampak tak? You ada angle, you ada opposite side. You ada angle, you ada opposite side. Ada dua pairs of angle and opposite side. You nak cari mana-mana salah satu. Nak cari angle ke, nak cari side ke. You can use sign rule. So, cara dia adalah, ingat eh, sign apa yang kita nak, kita letak di atas. So, you nak angle, maksudnya sign yang dekat atas. So, sign angle ABC eh. Angle ABC, atau you nak tulis sign angle B pun boleh. Tapi saya suka tulis yang sebenar je. Sebab soalan minta angle ABC. So, you tulis sign angle ABC over 12 equal. Ingat eh, sign atas, sign atas. So, sign 39 untuk one more pair over 9.568. So, you dapatlah sign angle ABC ni. Ingat eh, kita buat 12 darab ke sana kan. Okay, ingat yang video satu tu. So, you cari angle ABC dengan press absin answer. So, answer should be 52.12 degree. Sama kan dengan method kita gunakan cosine rule. Okay, so tak kisah sebenarnya nak guna sine rule atau cosine rule, selagi you menggunakan konsep yang betul. So, you kena scan lah dalam segitiga itu apa yang ada, apa yang tiada. Alright, yang terakhir eh, question number 2, kita ada this diagram. Okey, soalan kata, dia kata PSR dengan QST. Mana PSR dengan QST is a straight line. So, ni straight line lah ni. Okey, dia kata calculate angle PST. Okay, kita tengok dua soalan A ya. Angle PST. Kat sini angle PST. Okey, kalau dia minta angle di situ, you observe dulu this triangle. Apa yang ada? Nak cari angle and then triangle ni ada a side kan? Okey. You ada side 3. So, you boleh guna cosine rule sebab ada 3 side and 1 angle. And kalau nak guna angle ini, maksudnya subjek di depan mestilah side yang opposite dengan angle itu. So, and then this is dua side lagi. Okay, 5 dengan 4. So, cara nak tulis adalah you akan pakai 7 square sebab dekat belakang mestilah cos angle PST. Ha, dia nak PST tadi kan? So, last kali cos angle PST, subjek depan mestilah 7. Side which is opposite to angle as tadi. So, two more side. So, 4 dengan 5, letak kat sini. So, 4 square plus 5 square minus 2. Lepas tu, darab 4 dengan 5 balik. Cos PST. Alright? Cos angle PST. So, ingat macam tadi, kita swap je lah. Yang hijau pergi kiri, yang purple pergi kanan. So, it becomes 2 times 4 times 5 cos angle PST equal to 4 square plus 5 square minus 7 square. Lepas tu divide pula. Sebab you nak tinggalkan cos angle PST saja belah kiri. So, you divide dengan 2 times 4 times 5. So, tekanlah calculator. Cangcung, cangcung, cangcung. And then you tekan arccos answer. So, your final answer is 101.54. Kalau you perasan, you dapat negatif kan? Negatif 0.2 tak silap saya. So, bila you dapat cos negatif, so you akan dapat obtuse angle. So, saya lupa nak remind you dalam sign rule. Okay. Sign rule kalau katalah you dapat, you akan dapat kira-kira, you akan dapat acute sudut tirus. Tapi kalau you melihat kepada gambar, gambar itu adalah gambar obtuse, gambar cakar, ataupun dia mention dekat soalan, this angle adalah cakar, adalah obtuse, maka you kena sambung dengan 180 minus. Tapi kalau untuk cosine rule, kalau dia obtuse, kalau dia cakar, memang you terus dapat direct, dia adalah cakar. Gitu. Tak apa. Mungkin you macam tak faham sangat. So, nanti bila kita
pergi ke drilling, kita akan solve paper 2 type question. You akan nampak apa bentuk-bentuk soalan yang boleh ditanya dan the technique. Alright, so we proceed to question B eh. Proceed to question B yang last kali dia kata the length of SQ. Okay, dia nak SQ. Okay. So inilah yang dia nak panjang eh. Dia nak panjang. Okay, kita tulis balik apa yang kita dah cari dekat A tadi, which is angle PSD. And we know that dia kata straight line eh, PSR dengan TSQ. So kita tahulah, oh, angle ni kita panggil apa eh? Apa sih angle eh? Sama 101.54. Dia sama value dia. Okay, so dia nak ini. Cuba you scan this triangle. Apa yang ada? You kena decide ni nak guna sine rule atau cosine rule. When you observe, you nak ini, you ada ini, you ada angle. Yang pair dia, you ada 10, you ada angle opposite. So, ada two pairs of angle and opposite side. You nak cari satu side. So, sebenarnya kita boleh guna sine rule. So, siapa subjek? Mestilah SQ yang kita nak cari. SQ tu bukan angle tau. SQ adalah panjang. So, SQ dekat atas, sin yang dekat bawah. So dapat pair dia, sin 25. One more pair, 10 dan juga 101.54. gitu kan, senang je. So SQ adalah 10 over sin 101.54 darab dengan sin 25. You pun tekan kereta. Ingat eh, cara kalau nak tekan nak selamat, kalau per ni tekan je bahagi. Selamat. Alright, so you dapat terus SQ 4.313. ingat, jawapan akhir mestilah sekurang-kurangnya 4 angka, bererti nak bagi lebih tak apa, tapi jangan lebih-lebih. Okey, saya harap you all faham tentang penggunaan cosine rule. Dalam satu soalan tak semestinya you akan jumpa satu rule je. Biasanya dia akan melibatkan satu sine rule, satu cosine rule. So, untuk next video, kita akan belajar area of triangle. So, kalau anda faham, anda suka, sila like and share and don't forget to subscribe. Dah!